Halo semua, balik lagi di Valet Talks. Kali ini kita menemukan domba yang telah lama hilang. Kita panggil ke sini. Kita datangkan Mr. Adli Noor. Gimana? Gokil. Apa kabar, bro? Sehat sekali, alhamdulillah. Lu kenapa udah lama banget gak main gitar, bro? Gua jarang ya lihat postingan dia ya. Mungkin dia masih main gitar, tapi jarang banget. Kenapa, men? Jarang sih, lebih ke jarang upload mungkin ya. Oke. Ya, cuman activity untuk musiknya masih tetap jalan. Gitaran tetap jalan ya? Gitaran tetap jalan. Kirain gua dia udah gantung gitar. Ini salah satu legend ya. Legend juga lah di dunia perkontenan ya. Dulu siapa sih gak kenal sama bro yang satu ini. Gokil. Kali ini kita mau bahas efek Valeton GP100. Soalnya banyak banget, kemarin kan kita sempat bahas GP200 mulai, bro ya. Bang, GP100 kapan bang? GP100 kapan bang? Gitu ya. Gua datengin langsung nih, sang maestro nih, yang biasa main GP100. Lu, efek lu GP100 kan? Yes. GP100, kita mau tahu nih. Apakah GP100 masih worth it? Oke. Kan orang-orang tahu GP200. Hmm. Bang, iya bang, GP200 sih enak ya, nggak bisa dipungkiri dong, enak. Pasti. Tapi budget gua, iya kan, kita ngomongin lagi, budget gua nggak sampai 5 jutaan. Back to reality-nya ya. Iya, cuman ada 2 jutaan, enak nggak sih? Ya, jadi kita... Kita mau ngasih jawaban sekarang atau kita coba kulik dulu? Kita kulik jadi dulu biar... dong. Iya dong, kita butuh pembuktian. Enak-enak ya, enak mau ngomong nggak gampang, bro. Apakah jadi, benar ini aman? Aman. Setidaknya aman untuk nilai. Kalau iya aman kan, tapi balik lagi ntar gimana audiens ngedengarnya kan. Yo, 2.500.000, bro. Oke. Okay. Langsung ya kita cobain ya. Let's go. Nah, ini bawaannya nih. Oke. Ini preset bawaan. Wah, gua hampir lupa tuh. Preset. Boleh cobain nggak? Factory presetnya kayak gimana? Ini sound pertama kali lu nyalain GP100, ini soundnya. Long time no see. Oke, okay, coba. No see. Coba gendreng, bro. Kita kasih denger sound bawaan dari GP100. Oke, okay, jangan lupa sebelum mulai main kita harus tuning. Oh, iya. Kirain apa ya tuning ya? Betul, betul. Betul kan? Betul dong, betul. Ini Sterling apa, bro? Oh, bukan. Oh, sorry. Kirain Sterling loh gua. Oh, tadi siapa minjemin ya? Oh, bukan. Oh, kira ada tanda tangan. Kan ada juga. Hah? Oh, Sterling ada juga. Iya. Astaga. Bang Bong, the content creator. Oke, let's go. Oke. Ternyata lo belum gantung gitar ya, masih jago ya, anjir. Percaya kan belum gantung gitar? Ya, akhirnya gue percaya, ternyata dia nggak gantung gitar dia. Masih sering main gitar dia berarti? Masih sering. Cuman jarang upload aja ya? Cuman banyak ya, main gitar itu udah kayak apa ya, naik pesawat kali ya. Kita harus ada satu momen yang main gitar cukup banyak terus gitu. Oke. Okay. Jadi pas kita balik lagi main gitarnya udah pernah gitu. Jadi tinggal... apa ya namanya, riset lagi aja gitu ke factory-nya. Siap. Oke, itu tes. Spill dikit ilmu gitar. Oke, nanti kita spill banyak. Ini let's go. Sound bawaannya, kita nggak otak-atik factory preset, menurut lo gimana? Aman kan? Aman banget. Aman. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan yang biasa kita sebagai pemain gitar mainnya apa ya? Oke. Tapi basically, Jakarta banget, basically apa sih? Okay, basically gimana bro? Jadi dasarnya ya ada semua, dia kan bagusnya udah ada berapa, setahu gue berapa? 99? 99 preset. 99 preset kan, masih bener ya info gue. Okay. Saking gue udah punya preset kan, 3. Sebenarnya kan akhirnya balik lagi ke kita kebutuhannya kan. Kalau gue 3 efek aja udah, 3 preset aja udah cukup, okay. Sorry bukan. 3 sound lah, 3 preset ya. 3 sound ya kan, okay. Clean, rhythm, ya solo. Oke. Cuman, dari gue ambil dari bawaannya juga. Kalau gak salah masih HGP100 aja gue kembangin dari situ. Oke. Okay. Sama nomor 5 kalau gak salah. AC kalau gak salah. Oh, heavy metal. Itu apa ya? Oh, sorry. Oh, bukan ya. Oke, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Sorry. Gua lupa nomor 9 apa? Nomor 9. Glass SV, betul. Okay, itu SV. Dia. Oke, okay, ntar dulu. Berarti untuk sound bawaannya menurut lu aman ya? Tanpa kita otak-atik. Oke, okay lah ya. Tadi otak-atik, yeah. Betul sekali. Balik lagi sound kan selera ya.
selera ya, ada yang aduh gue maunya begini-begini, itu balik lagi beda-beda. Sound yang lo suka belum tentu gue suka. Pasti. Iya, terus sound yang gue suka belum tentu teman-teman yang nonton suka. Benar kan? Tapi kita coba sebelum gue mau tweaking bareng lo nih. Kita ini emang sengaja gue nggak suruh dia bawa pedal dia karena gue pengen bener-bener kita kulik beneran ya si GP100. Yes, makanya yes. Udah Dri, lu nggak usah bawa pedal lo, kita pakai pedal yang ada di sini, ini factory preset semua. Nanti kita coba bikin sound yang biasa lo pakai, apakah bisa, takutnya kalau pedal bawaan dia curang, dia ada IR atau apa segala, tapi ini bisa masuk IR ya. Ya bisa. Iya, banget ya, cuman justru kita itu kelebihannya ya. Iya, ini kelebihannya, tapi kita mau coba benar-benar kulik ini. Oh pedal. Iya. Apakah masih worth it? Sekarang udah ada GP200, GP100. Apakah masih layak untuk dibeli? Yes, betul. Okay. Nah, mungkin nanti di akhir kita setelah udah tahu GP100-200, kita mungkin lihat ke fungsionalnya kan, sama betul. Budgetnya ya. Iya yes. Dong, pasti dong. Oke, okay, ini sound bawaannya tadi P01 ini termasuk favorit lo ya. Yes, nah, tadi dia udah bilang yang P09. Ini juga bawaannya ya. Kita coba dengerin. Ini ada beberapa sound kesukaannya Bro Adli nih. P09 kita cobain. Oke. Cobain Bro. Mau dituning lagi? Oh, iya. Nggak usah ya. Oke. Oke. Ini 2 point ini sih locking sih tunernya. Oke. Okay. Enggak udah enggak ada hubungannya sama gitar. Kita lagi ngomongin GP100. Oke. Okay. Kasih lihat dulu. Oh. Ini kamera. Oke. Oke ya. Oke. Dia lagi ria dia. Iya. Yeah. Ini lebih ke Nora. Oke, P09. Coba gas, Bro. Oke. Okay. Oke, gue make split. Oke. Okay, pick up tengahnya. Oh, ini clean-nya. Clean. Oke. Okay. Oh iya, betul. Gua kalau enggak salah gue tweak-nya, gue tambahin reverb-nya sama iya, gue mainin dalam, okay. Gue edit dalamnya aja. Tapi sih. Kita coba bawaannya dulu ya, coba okay. Ya. Switch tengah ya nomor 2. Kalau gue pakai full humbucker bridge. Oke. Okay. Ini cleannya Bang Adli. Siap. Ada lagi gak? Satu lagi. Mau coba gak ini? Takutnya komentar audiensnya, ya jelas lah bang, pakai Music Man GP. Iya, nanti. Okay. Nanti ya, nanti. Itu nanti. Okay. Itu tetap akan gue. Kadang gak relevan juga kan. Betul. Oh iya, jelas aja lah bang, enak mau efek apa juga gitu kan. Tenang, nanti kita juga akan palahin. Tenang, di sini sangat transparan ya. Sangat transparan, yoi. Kita mau benar-benar tahu ini masih okay. Layak dibeli apa. Betul. Ada satu sound lagi, tadi kan lu bilang lu ada, lu pakai 3 sound ya? Yes. Satu lagi apa? Jadi sebenarnya gue lupa sih, sebenarnya mungkin apa GP yang P01 nya itu gue kembangin. Jadi yang satu gue bikin rhythm, satunya gue kembangin jadi sound. Oh ada kayak nge-boost, lebih boost. Betul, boost. Jadi kurang lebih sound favoritnya Bro, ini ada di P01 sama P09. Ini basic clean nya dan itu basic drive lo ya? Drive, yes. Okay, lo nggak suka crunch ya? Nggak terlalu ya? Gue mainin volume aja sih kalau emang perlu itu kurangin, tapi nggak main crunch. Oke, sekarang kita mau cobain lagi ya. Sebelum kita ngulik ini panjang nih guys sesi ini nih. Sebelum kita ngulik soalnya banyak yang kangen Bro. GP100 banyak request mulu bang, jangan 200 mulu dong. Yeah, oke, okay, yeah. Kita sengaja bikin sesi ini lebih benar-benar ngetajemin GP100. Sekarang kita mau cobain pakai gitar lain. Yes, that's right. Kita cobain preset P01 sama P09 ya. Yes. Teman-teman lihat soundnya. Oke. Okay. Jadi kalau mau cabut gitar di tuner ini. Bukan tuner jadi buat ya biar aman. Mute ya, mute gitu. Mute. Lo mau humbucker single coil? Single coil aja. Single coil. Ngeliatnya udah penasaran juga malah. Oke, okay, cabut aja. Sip. Let's go. Jadi kita buang aja ya. Jangan dong. itu ria banget, real itu. Oke, okay. Dia cobain pakai Fender. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini gua enggak tahu apa nih. Enggak, dia cuma 7 sound. Oh, 7 sound. Oke, okay, jadi posisi atas aja. Atas normal ya? Normal di atas. Sip. Emang rumit. Stem lu, Bro. Stem. Jadi gue yang lebih ingat. Ini udah wajib ya, stem lu ya. Stem, iya.
Dan, karena ya gitulah. Dan tuningnya juga termasuk okay lah ya. Aman banget. Gue ya? Bandingin sama apa namanya dari kalau DAW ya, kan ada bawaan kan kadang-kadang. Okay. Itu aman banget. Ini aman ya, termasuk aman ya. Aman. Gila, 2.500.000 men. Masih termasuk oke sih. Affordable banget, affordable banget. Kita cobain. Ini clean dulu, Ini P09. Glass SP ya. Oke, coba ya bro. Soundnya aman ya? Aman sekali. Oke, ini kita coba. Oke. Drive-nya nih. Drive. Okay. Adlinur kalau nggak main drive, ada yang aneh ya. Ada yang kurang kayaknya ya. Drive-nya luar ya. Luar biasa, lambung. Drive-nya nih. Oke, kita sekarang mau coba tweak ya. Oke. Tweak ya. Ini gue langsung kerasa sih, jadi misalnya emang teman-teman yang biasa punya gitar yang basically single coil, pasti noise-nya itu kan. Iya, itu udah pasti sih. Kita tweak, mau tweak pakai gitar ini aja lah ya. Yes. Pakai ini aja nih, ini kita pembuktian. Wah, nggak sesuai ini ya. Iya. Persiapan emang luar biasa ya, emang. Persiapan bawa gitar, tapi tetap ujung-ujungnya kita suruh tweak pakai gitar. Luar biasa ya, emang. Freddy Winjaya ini luar biasa. Kita harus